Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini ketemu lagi dengan saya Kang Dede MC dari Semapur Semanik punya cerita. Tentunya pada malam hari ini saya akan menghadirkan bintang tamu ya, ganteng gagah perkasa. Woi, ganteng gagah perkasa. Kita undang ya, namanya Kang Randi ya. Oke, saya coba akan sudah saya bisa hadirkan ya, untuk bisa hadir langsung Bang Randi Gasmir ya. Baik, saya sudah menghubungi Bang Randi ya untuk bisa bergabung dengan saya sini. Selamat malam untuk semuanya para alumni dan rekan-rekan semuanya dari Paguyuban Semanik ya. Ya, pada malam hari ini tentunya ucapan selamat malam juga untuk rekan-rekan yang mungkin baru bergabung. Selamat malam ya dengan acara wawancara dengan Semapur ya, Semanik punya cerita. Pada malam hari ini saya akan mengundang salah satu kakak kelas saya ya, yang pada malam hari ini mungkin sudah teman-teman tahu iklannya sudah jelas ya. Saya pun memang belum kenal, makanya saya pengen berkenalan langsung dengan beliau ya. Sudah ada 13 orang dan saya masih menunggu kehadiran beliau nih di line gambar paguyuban nih, belum ada keluar nih nama Bang Randi. Randi ya namanya ya. Selamat malam juga untuk teman-teman yang sudah hadir nih, yang sudah nonton, udah 12 orang, terima kasih. Tentunya pada malam hari ini sambil menemani istirahat malam teman-teman semuanya, kita ngobrol-ngobrol bareng dengan bintang tamu kita. Saya masih menunggu kehadiran dari Bang Randi yang saat ini saya sudah mengundang beliau. Ya, mudah-mudahan ini Bang Randi nih. Oh, Kang Didin, selamat malam. Rahman Raka, ya, ada juga di sana. Wah ini ya, Eman Okso, udah hadir nih ya pada malam hari ini, 19 orang. Terima kasih, selamat malam buat semuanya, rekan-rekan paguyuban. Semoga semuanya berada dalam kesehatan ya. Semoga semuanya berada dalam kesehatan dan teman-teman yang mungkin saat ini sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Baik, saya juga menyapa Kang Hambali di sana. Terima kasih Kang Hambali. Ya, saya sudah terhubung dengan Bang Randi. Mudah-mudahan bisa hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan signalnya juga tidak ada gangguan ya. Baik, teman-teman semuanya, saya masih menunggu kehadiran dari Bang Randi yang kamera saya. Bentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Ede. Alhamdulillah, ya Allah ya Rabb, barakallah. Bisa ketemu langsung lewat udara nih. Bang Randi, ya. Sehat ya. Bersama keluarga? Alhamdulillah Kang Dede, sehat. Barakallah, alhamdulillah sehat. Bang Randi, ini mungkin ada beberapa teman-teman yang tadi sih sudah dipasang iklannya sama teman-teman dari paguyuban dari Semapur ya. Bahwa malam hari ini saya akan berkomunikasi dengan Bang Randi. Mungkin ada beberapa teman-teman termasuk saya belum kenal dengan Bang Randi itu, nama aslinya siapa, terus angkatan berapa gitu ya. Alamat rumah di mana? Silakan Bang Randi itu bersapa dulu dengan teman-teman dan memperkenalkan diri. Silakan Bang Randi. Oke. Terima kasih Kang Ede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya waktu dulu Manci sih namanya Muhammad Raubi ya. Itu Gasmir itu nama keluarga saya, tapi di ijazah sih nggak pernah pakai ya, dulu waktu saya. Sejak saya kuliah, saya baru pakai keluarga itu. Saya dari angkatan tahun 91 ya, masuk tahun 88. Saya kelas satunya kelas Astuti, anak 13 ya. Saya dulu dengan teman-teman di Astuti memang tidak kurang gaul kali ya Kang Dede ya, jadi nggak banyak dikenal sama teman-teman di atas apalagi di bawah ya. Nah, wali kelas saya waktu kelas waktu itu Bu Dede Bu Jaya Herodiah ya, guru bahasa Inggris. Saya biasa dipanggil Raubi atau Audi. Saya alamat rumah saya kalau dulu di Cipayung, rumah orang tua saya. Tapi sejak menikah saya tinggal di daerah Cimanggu, di komplek perumahan Taman Sari Putra Cimanggu.
Oh iya, itu Cimanggu kira-kira Bogor ya. kumpul dari saya. AA Bogor. Baik, baik. Ah, dulu waktu zaman-zaman SMA, masih ingat dong alamat SMA Ciawi, masih ingat ya? Masih. Kita mah mau bisa lupa, Kak. Mau bisa lupa. Karena saya yakin juga, banyak saya yakin juga bahwa Kak Randi dulu pernah jalan juga dari Ciawi, dari Sesepan sampai ke SMA ya, atau dari SMA ke Sesepan, sering berarti ya? Sering, sering banget. Belum kan kita belum ada zaman memotoran, Kang. Jadi pasti kita kalau misalkan kelas pagi ya digilir dari jam 7 masuk sampai jam 1 tuh. Gilir jam 1 sampai jam 5. Nah, pas paling enak itu waktu pas pulang sore, Kang. Bareng-bareng kan bisa lihat adik kelas, kakak kelas, gitu kan cucur. Nah, dulu kan masih adem ya, masih adem banget. Jadi kalau kita jalan pulang dari atas ke bawah itu nggak ada masalah. Apalagi rombongan jalannya ya, kan lihat jatan, kelas satu berapa, oh situ beli sih, heran gak gitu. Kira-kira seperti itulah dulunya. Ya, halo. Bang Randi, dengar saya? Halo Bang Randi. Ya, teman-teman, saya terputus hubungan dengan beliau nih. Ya, saat ini Om bisa masuk lagi, Om, di close dulu, Om. Ini saya coba menghubungkan lagi nih. Bang Randi, boleh di close dulu, Bang? Di situnya, Bang. Ya. Ini ya, tidak bisa diputus ya. Sepertinya emang ya, saya close dulu deh. Sepertinya saya masih terbentur dengan ya. Ya, baik. Mudah-mudahan sinyalnya. Selamat juga untuk rekan-rekan semuanya. Bang Randi, sudah hadir lagi? Ya. Sorry, tadi putar lemes. Koneksinya nggak bagus tadi. Iya, kalau ini di kalau nanti misalkan terputus lagi, Bang Randi di-close aja, nanti saya ngundang lagi. Yang pasti memang kalau ada telepon masuk atau ada aplikasi yang belum ditutup, itu pasti akan berpengaruh. Oke. Bang Randi tadi sudah menceritakan masuk tahun 88 ya, Bang ya. Tahun 88 itu waktu itu kelas satunya di kelas berapa, Bang? 13 saya. 13. Halo, Abang. Halo, ya, kita di kelas 13. 13. Halo 3 ya. Oke. Ya, masih kenal dong dengan guru-guru yang sekarang yang dulu mengajar Abang? Siapa aja? Insyaallah sebagian besar saya mesti kenal ya, insyaallah. Karena masing-masing guru tuh punya kenangan tersendiri, Kang Dede. Oh, pasti. ada kenangan apa yang A nggak bisa lupa? Tergantung dengan guru, apa dengan teman satu kelas, atau dengan guru deh, kelas, guru dulu, guru dulu. Kalau dengan guru ini kenangan pahit apa kenangan paling bahagia? Tergantung Kang Dede, yang mana nih pertanyaannya? banyak banget ini. Iya, macam-macam. Itu sangat berwarna kenangan di SMA itu. Sangat colorful. Saya biasanya kalau nanya wawancara ke bintang tamu, ada kenangan nggak? Nggak ada, gitu-gitu aja. Ini banyak loh kenangannya. Sampai nanya, mau guru, mau siswa, mau kakak kelas, mau adik kelas, udah selesai. Udah gitu, atau mau yang pahit, mau yang manis.
Atau yang juga kantin. Gak kalah serunya Kang Dede, orang kantin. Ada semua Kang, tergantung pertanyaan Kang Dede yang mana. Oh, luar biasa. Oke, sekarang saya tanya semuanya deh. Ceritain sama abang kalau abang ingat. Siap, saya mulai dari yang paling konyol Kang Dede ya. Itu dari di kantin. Oke, di kantin. Itu ada teman saya ya. Saya nggak boleh kan ungkap jati dirinya sebenarnya, nanti dia akan protes terus saya takut diarah nanti ya. Takut diarah di pekwon. Sebut saja Mawar. Oke. Dia jenis kelaminnya pastinya laki-laki ya. Teman saya kalau kelas 1 laki-laki. Ya, Astuti anak 1-3 ya. Dia itu punya kebiasaan kalau makan di kantin Haji Mang Ajan, Ijan. Apa yang paling cocok kan? Haji Ijan. Kita kan biasa kita kan biasa berkelompok kalau makan 4 orang, 5 orang gitu kan pasti istirahat ya. Itu dia ini punya ciri khas yang sangat spesifik. Setiap makan itu cepat kali, ngahuapnya itu cepat, buru-buru ngahuapnya. Jadi kalau bala-bala itu, kalau kita yang normal kan itu 3-4 kali gigit kan baru selesai. Dia 2 kali gigit selesai. Jadi kalau saya baru selesai makan bala-bala 1, dia sudah 3. Nah, tapi kan bayarnya bareng-bareng kan. Kita masih bareng-bareng kan. Jadi Mang Ijan ini, saya makan barak, saya 5, ini barak, saya 2 dulu. Kalau saya, insya Allah saya jujur, saya makan 3, saya bilang 3 bala-balanya. Tapi teman saya ini, makanya disebutnya Darluhji. Dahar sakuluh ngaku hiji. Oh Darluhji. Darluhji, ayah dia Darluhji. Lain Darmaji, kalau Darmaji dahar 5 ngaku hiji ya Kang Dede ya. Ini teman saya ini karena kecepatan tinggi kalau makan, kita panggilnya si Darluhji. Jadi ketika bayar, dia ngakunya 1, padahal kita tahu di sampingnya. Lu makan 10 biji kan? Sing baik-baik sama Allah, sing burut aing. Maka gitu. Sebentar, nah, ini yang paling sebentar, A. Ya, silakan. Ya. Oke, sebentar, A. Ya. Pak Haji Ijan, ini saya ada... Lepon Haji Ijan ya. Lepon Haji Ijan. Pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Aduh, Eta, masih ada orangnya masih ada orangnya. Saya yakin orangnya, sekarang orangnya mungkin sedang lihat juga, makanya saya nggak berani. Coba orang tanya lihat. Jangan. Ya. Saya takut diarah Kang Dede. Kalau saya nanti diarah, saya diarah sama dia. Pencemaran nama baik. Oke, lanjut ah. Tapi yang saya lain, tahu, Kang Dede. Saya tahu Kang Dede bahwa Haji Jan tuh tahu, tapi dia orangnya kan tahu. Itu tuh orangnya baik-baik sekali dia tahu. Baik. Kan bukan dia sudah mengamati tingkah demikian banyak siswa kan, dia tahu persis siapa yang Darluhji, siapa yang Darmaji. Tapi teman saya ini saya yakin masih rekor. Karena saking cepatnya dimakan itu ya. Tapi dia ngakuin 1 sudah bayar. Nah, itu tentang kalau tentang di kantin. Terus yang berikutnya tentang guru ya, Kang Dede ya, guru ya. Guru. Itu adalah salah satu guru, saya perlu sebutkan nggak nama langsung beliau ya? Boleh dong. Perlu nggak ya? Boleh. Boleh ya, nggak apa-apa ya. Perlu. Karena kan kita lucu-lucuan ya, boleh. Kita kan nostalgia ya. Lucu-lucuan. Namanya Pak Soleh, guru fisika. Pak Soleh, guru fisika. Oh, Pak Soleh, ya. Kang Dede ya. Insya Allah. Jadi waktu kelas 1 itu, kami tuh melihat Pak Soleh itu sebagai salah satu guru yang paling killer. Paling galak. Jadi kalau misalkan kita, ketika beliau menjelaskan, kita belum paham, itu beliau ini temperamennya agak sedikit cepat naik gitu ya. Nah, waktu itu, karena kita, kami masih kelas 1, kan masih kita kan masih dipelonco, kan masih harus ikut secara ketat aturan sekolah gitu kan. Kalau celana tuh nggak boleh ada yang berendah-rendah, nggak ada yang nggak boleh ada yang motif gitu kan. Betul, nah, waktu itu saya lagi apa? Betul. Saya pakai ini, saya pakai celana panjang SMA itu, pakai ada yang rendah, apa, ada coraknya, Kang. Ada coraknya. Saya kena. Siap, Obi, Kadir, siap. Ada apa? Keluar, siap, keluar. Lupa kenapa. Tak tinggal di celana, siap. Wah, saya keluar lah dari kelas dia kan. Dengan penuh perasaan, aduh, pijit gitu Pak Soleh, saya bahalanya, hampura Pak Soleh kalau dengar Pak Soleh. Iya, bahala. Yang kedua ada teman saya, Samsu Rizal namanya Samsu Rizal, anaknya anak Bogor juga. Dia juga waktu itu, dia ditanyakan sesuatu oleh Pak Soleh, tapi dia gak bisa jawab. Nah, temperamen Pak Soleh naik lagi. Pak, perlu saya hapus, Pak, itu Pak, boardnya Pak. Ah, hapus, kubungut, ya, hapus. Hapus kubungut, ya. Itu satu kelas,
satu kelas mendengar sarkasmonya Pak Soleh ini, kita sebenarnya mau ketawa. Cuma saking siunnya, karena kan ini guru paling killer, kita nahan-nahan. Iya. Yang momen yang paling saya nggak bisa lupakan itu muka si teman ini ketika hapus gua banget dia tabor papan tulis tuh. Itu tuh muka dia tuh kayak antara kayak nangis kesel dipermalukan di depan umum ya. Dan Kang Dede, setelah kita reuni sekitar kejadian setelah 25 tahun lebih, saya tanyakan lagi hang sama Islam Surijal ini, dia masih dendam rupanya. Aing inget kayaknya ada yang bisa pukul sama Aing bikin malu di depan kelas. Dan sekarang dia sudah jadi bos Kang Dede. Ya, karena ekonomi di antara kita itu paling oke. Okay. Jadi dia ngerasa luar biasa. Kalau dia tahu gua sekarang jadi ini, kira-kira dia mau enggak ngehina gua kayak dulu lagi kan. Iya. Tapi gini, A. Ya? Siapa tahu dengan didikannya seperti itu kan pasti kalau dulu niat guru tuh baik pastinya. Nah, jadi benar-benar dididik dengan tegas, bukan keras, tegas gitu ya. Coba kalau yang sekarang, A. Kalau sekarang murid digituin, dilaporin tuh, A. Yakin, A. Betul. Sepakat, Kang Dede. Karena saya juga kebetulan, saya kan sebagai guru ya, saya sebagai dosen, saya sudah ngajar sejak 20 tahun yang lalu saya ngajar. Nah, jadi memang ketika saya baru 5 tahun ngajar, sebenarnya beberapa tahun lalu, itu karakteristik mahasiswa dengan yang sekarang itu beda sekali. Ya. Terus ada komite sekolah macam-macam gitu kan, apalagi dengan adanya metos ini kan, dia tinggal merekam secara diam-diam, dia langsung sebar di metos, semarlah nama, tidak hanya nama gurunya atau dosennya, tapi juga nama kampusnya. Ini sangat berbahaya. Ini juga ya, tapi saya juga tidak bisa mengeneralisir bahwa semua mahasiswa atau siswa seperti itu ya. Ini yang pernah saya alami secara khusus seperti itu, tapi enggak berarti semuanya seperti itu. Ya. Mohon maaf nih, memang sangat terputus-putus. Ya, lanjut, A, lanjut. Ya. Lanjut. Terus pengalaman yang lain. Apalagi di KPD perlu. Guru, masalah guru, ada panggilan khusus enggak buat guru? Jujur banyak sih Kang Dede. Banyak sih. Ada beberapa, misalkan ya. Ada Bukomasi. Bukomasi ya, Bukomasi. Guru ekonomi ya. Itu ya, kan beliau ekonomi. Kan terkenal sering ngomong kalau lihat pelajar siswa yang mengantuk dalam kelas, dia bilang, "Sia Hok Chai, sia." Nah, kita memang memanggil beliau tuh Bu Hok Chai. Bukomasi itu kita panggil Bu Hok Chai. Pak Wawan, guru matematika. Sebenarnya beliau itu guru olahraga. Cuma waktu pada zaman saya itu ada kekurangan guru matematika. Sementara Pak Wawan ini orangnya suka matematika, jadi difungsikan, diperbantukan menjadi guru matematika sementara. Nah, beliau ini orang sangat kocak. Pak Wawan ini sangat kocak. Saya kan salah satu di kelas saya itu kelas satu tuh ada yang keturunan Arab, saya satu dan satu lagi Yasmin. Oh iya. Jadi jodoh di kelas itu. Orang Arab. Yasmin orang Arab. Nah, itu salah satu. Tapi memang beliau ini orang sangat humoris ya. Tanpa bermaksud untuk rasis atau enggak. Ya. Kalau dulu sih kita enggak ada tuduhan rasis tuh enggak ada ya. Kita betul. Manggil si Sunda, si Jawa, si Arab tuh biasa. Itu panggilan biasa ya. Iya, betul. Nah, kalau sekarang Kang Dede itu bisa dimaknai itu sebagai rasis. Itu bisa ke polisi, bisa ke pengadilan itu. Ampun dah. Iya. Saya juga punya teman. Itu nya seperti apa sih? Pendiamnya rame kah atau bagi ngomong gitu, A? Apa sih, A? Saya kan enggak bisa nilai diri saya sendiri ya, tapi saya sih merasa yang secara subjektif saya itu orangnya sebenarnya dasarnya ya, mohon maaf ya teman-teman ya, karena memang mungkin
dari Hismapur memang sedang mencari solusi bagaimana caranya untuk signal ini tetap akan bagus walaupun kita berhubungan langsung via Facebook paguyuban ya. Karena ini memang terkendala dengan sinyal yang selalu saya sendiri tahu nih bahwa setiap saya wawancara langsung seperti ini itu pasti akan ada kendala seperti ini ya. Saya masih coba mengkonfirmasi sama Bang Rodi. Bang Rodi, Bang Rodi tolong handphone-nya di dulu. Bentar ya. Iya. Iya. Untuk Araudi, handphonenya dimatiin dulu, terus on lagi ya, on lagi agar aplikasi yang terbuka bisa tertutup dulu ya, supaya nanti tetap bisa langsung berkomunikasi dengan saya. Iya, selamat malam juga untuk teman-teman ya yang sudah hadir. Ada beberapa yang sudah hadir di sini sambil menunggu saya kehadiran dari Bang Raudi ya. Ada Teh Yusi di sana, ada Bang Roy Van Basten ya, yang tentunya pasti sudah kenal ya, yang dimaksud oleh Bang Raudi itu adalah Bang Roy ya, yang dahar 5 dahar 10 aku hiji ya. Teh Nti-anti ya, selamat malam Elisatan ya. Untuk Emma Rohima juga selamat malam. Teh Dian Handayani ya, Asep MN ya, Teh Dewi Kartika ya 2006. Terima kasih. Ning Wahyuningsi sudah hadir. Mayesa Naura, Mami Choi ya sudah hadir. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Dan juga untuk semua teman-teman yang mungkin tadi sudah on ya. Saat ini ada Kak Opik juga, ada Kang Hambali ya, Kang Iwan Irawan ya, ada Teh Seli, ada Tina, ada Tine ya yang malam hari ini sudah hadir. Ya, saya mencoba untuk menghubungkan kembali dengan Bang Raudi ya. Bang Raudi, ya terima kasih untuk semuanya sudah hadir, untuk stay terus. Ya, baik, ini sepertinya Bang Raudi sudah hadir. Waalaikumsalam Teh Coy. Selamat malam juga untuk semuanya. Saya akan coba menghubungkan kembali beliau. Mudah-mudahan bagus ya. Yang pasti ya di sini ya, karena masih banyak yang harus saya tanyakan kepada abang kita nih. Nah, kalau teman-teman semuanya pada bilangnya Bib, nah, iya ya, karena ini dari turunan Arab ya. sudah menyambung lagi. Iya. Iya, iya, riset dulu bang, betul bang, alhamdulillah. Oke bang, ini kan yang saya tahu abang nih tadi yang saya lihat dari ceritanya luar biasa hafal dengan kantin ya, makanan yang suka wah pada kumpul di belakang lah. Waktu abang itu ada berapa kantin bang yang buka bang? Di deretan Haji Ijan itu waktu tahun saya masuk 88 itu sampai 91 itu ada 4 atau 5 di belakang itu kalau nggak salah ya. Tapi kita nggak selalu di kantin belakang sih, kadang-kadang kita di seberang di depan, kadang-kadang di samping. Tepat, kalau misalkan teman-teman, sebagian teman saya yang hobinya kabur ya, kabur nyompor dari samping. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mohon maaf ini ya. Tadi saya mencoba dengan memakai Zoom, ternyata tidak bisa juga karena memang jaringan juga kurang bagus ya. Saya akan coba lagi dengan menggunakan Facebook ya. Dalam artian begini teman-teman, karena memang kita biasanya kalau memang dari layanan FB-nya nggak bagus, Zoom biasanya bagus, tapi ternyata tadi nggak bagus juga. Ya, saya sudah coba dengan beberapa, dengan Bang Heri, dengan Kang, dengan Bang Raudi, ternyata nggak bisa juga. Tapi kita coba lagi di sini ya, mudah-mudahan udah mulai stabil ya. Ya, baik.
Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu setia terus ya menemani kami di sini. Dari Semani Punya Cerita, sekali lagi saya atas nama Semapur mohon maaf karena memang selalu terbentur dengan jaringan yang sudah kita ini ya. Ya, tapi yang pasti begini teman-teman semuanya, acara ini tetap akan terus berjalan walaupun memang sinyalnya juga nggak bagus ya, tetap terus karena memang saya mempersiapkan beberapa door prize dan hadiah juga untuk teman-teman semuanya ya. Kakak ini jangan gini sayang, kelihatan di sana. Kakak di sini. Nah di sini. Iya. Iya di sini aja kakaknya bahas ini. Iya. Baik, selamat malam juga. Mohon maaf ini biasa ya si ini siapa si cantik nih ya. Baik. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menemani kami di sini ya. Ada siapa nih? Siapa aja di sini? Kang Heri, Kuku Mulyono, selamat malam. Roy Pan Basten, ya Rahman Raka, Mami Choi. Selamat malam ya. Terima kasih buat terus stay di sini. Saya masih menghubungi Bang Raudi ya, yang saat ini mungkin sudah bersiap-siap. Tadi sudah mencoba dengan Kang Heri, kita memakai Zoom ya. Ternyata tidak bisa nyambung juga dengan Zoom. Ya mudah-mudahan dengan lain ini masih bisa kembali berkomunikasi ya. Baik, selamat malam juga untuk teman-teman kakak kelas, adik kelas semuanya yang sudah mungkin nonton ya pada malam hari ini. Menemani istirahat malam Anda semuanya. Kami hadir setiap hari di Semanik Punya Cerita. Tentunya menampilkan beberapa rekan-rekan teman-teman para alumni yang mungkin sudah dihubungi oleh beberapa panitia. Selamat malam buat Kang Jaka Trenggana ya. Mungkin masih di Sukabumi apa di mana nih? Ya, Kang Jaka kapan nih undang-undang kita ke sana nih bakar-bakar ikan ya. Ya, tentunya juga untuk teman-teman semuanya ya. Kalau emang ada beberapa alumni, teman-teman satu kelas, satu angkatan yang dirasa dia kita bisa wawancarai ya, silakan bisa menghubungi kami di sini untuk bisa kita wawancarai beliau ya. Baik, saya masih menghubungi Bang Raudi ya, yang saat ini mungkin sedang bersiap-siap juga ya di sana. Bang Raudi, kita sudah mencoba dengan aplikasi Zoom, ternyata tidak bisa juga karena memang keterbatasan dari sinyalnya ya pada malam hari ini. Baik. Terima kasih juga ucapan kepada semua alumni yang sudah saya wawancarai ya, dengan partisipasinya baik dengan memberikan hadiah souvenir atau cash segar ya, dimana dana itu juga kita sudah pakai untuk beberapa hadiah-hadiah untuk beberapa door prize yang kita berikan kepada pemenang pada episode-episode sebelumnya. Dan tentunya juga untuk teman-teman nanti yang kedap heula. teman-teman juga yang mungkin mempunyai usaha atau mempunyai bidang jasa atau apapun itu yang ingin kita coba iklankan ya, silakan bisa menghubungi kami di sini karena tentunya kami juga akan berusaha untuk memperbaiki sistem kami di sini ya. Baik, saya coba hubungi lagi nih Bang. Iya, mudah-mudahan bisa nyambung bagus nih, mudah-mudahan ya. Oh, tidak ada jawaban malah dari Bang Raudi. Bang Raudi, sudah saya undang loh. Kenapa nggak bisa ya sekarang ya? Iya, sudah saya undang. Bang Raudi boleh dipijit Nah, Bismillah Bang Raudi bisa masuk nih. Bicara lagi. Nah, kan. Jadi repot pisau. Repot pisau deh. Aduh, luar biasa subhanallah ya. Tadi pakai Zoom enggak bisa, enggak ada suaranya, Bang. Enggak ada suaranya. Iya, ada suaranya. Memang kalau technical error. Kalau gambar Abang bagus, ke saya bagus. Cuman tadi memang suaranya enggak ada. Iya, Bang. Lanjut tadi. Terakhir saya bertanya masalah warung di belakang itu ada berapa ya? Yang Abang tahu. Kalau yang seingat saya sih warung di belakang tuh kalau nggak salah 4, Kang. Ada 4 ya. Mulai dari daerah yang paling depan itu Haji Ijan ya.
sampai yang paling kiri itu. Saya lupa tuh apa tuh paling kiri itu. Iya, iya, iya. Bang, waktu zaman-zaman Abang itu ada tawuran enggak sih, Bang? Pernah tawuran enggak, Bang? Banyak, tawuran banyak. Tapi zaman saya dulu agak agak beda ya. Jadi tawuran itu kita satu lawan satu, lebih banyak masih pakai sistem lama ya. Pakai sistem jadul ya. Ada sih, tapi enggak di Ciawi. Kalau kita misalnya lihat yang di Bogor, yang pertama di Bogor ya, antara anak SMP dengan STM, itu sih memang itu sudah brutal ya tawuran. Kalau tapi kalau kita janjian sama sekolah mana gitu, janjian kumpul di mana, ketemu meeting point-nya di mana, itu kita bikin dua baris. SMA kita di sini, SMA, nah itu setelah satu itu masih ada yang kayak gitu. Kalau sekarang sih kayaknya udah beda banget. Beda-beda ya. Udah serem saya kalau lihat tawuran. Karena saya rumah saya ini kan jalan baru sini tawurannya gila-gilaan itu. Oh iya, iya. Wah, iya. Oh, abang, serem sekali. Abang jalan baru di Jayan gitu. Saya di samping bukit taman saya di Bukit Cimanggu, sampingnya ada namanya perumahan Taman Sari Utama di situ. Kan lewat jalan baru ya. Iya. Tahu. Saya pernah main futsal di situ. Oh iya, iya, itu kompleks saya di situ. Di Jepang ada komplek, ada komplek, ada sport clubnya. Oke. Okay. Ah, sekarang kerja di bidang apa nih? Sejak tahun 2000 ya saya ngajar. Pertama ngajar. Jadi dosen ilmu komunikasi. Saya spesialisasi itu bidang pemberitaan televisi. Sampai tahun sekarang, tapi juga pernah sebelumnya. 3 tahun sebelumnya saya jadi wartawan TV One dulu sebagai presenter berita televisi. Makanya dulu saya sebagai praktisi, sekarang saya lebih jadi pengajarnya. Jadi Pak Guru lah. Iya. Pak Yayat. Yayat ya. Oke. Okay. Itu berapa tahun sekarang masih bergelut di bidang itu? Di bidang yang sekarang digeluti? Masih. Oh, masih ya? Masih. Saya mulai jadi dosen tetap itu mulai ketika saya keluar dari TV ya tahun 2005 saya sudah full time jadi dosen. Pertama di Institut Bisnis dan Informatika Indonesia di Sunter punya Pak Sugiyadi. Di situ saya jadi diminta untuk membuat program studi ilmu komunikasi dari nol. Sampai tahun 2009 saya pindah ke UMN Multimedia Nusantara yang ada di Tepong yang punya Kompas Media Group. 2011 saya pindah ke yang tepat sekarang. Jadi total saya jadi dosennya, dosen penuhnya 15 tahun, tapi sebagai dosen tidak tetap 5 tahun. Nah. Waduh, luar biasa. Kebetulan saya memang, ayah saya juga pensiunan dosen, kakek saya juga pensiunan dosen. Jadi memang dari... Oh, memang keluarga dosen ya? Genetik. Genetik ya? Udah nggak bisa dirubah tuh ya? Bang, iya, abang udah kuat banget ya. Abang kan keturunan Arab katanya ya. Itu kalau Gatmil itu marga ya? Itu nama marga. Itu dari Al-Kahf. Gatmil itu kalau nama yang lebih ini Al-Kahf ya. Nama marganya Al-Kahf. Oh, Al-Kahf. Tapi kalau Gatmil itu pecahan dari Al-Kahf. Kalau Gatmil itu pasti dari Palembang asli. Kalau Al-Kahf kan banyak dari seluruh dunia ada kalau Al-Kahf. Tapi kalau khusus Gatmil itu pasti berasal dari Palembang. Palembang. Berarti emang Abang ini memang turunan Palembang orang tua ya? Ayah saya itu dari Palembang, ibu saya dari Jambi. Sudah pindah ke Bogor sejak usia 5 bulan saya sudah di Bogor. Jadi sebenarnya saya hanya keturunan aja Palembang Jambi, tapi sebenarnya seumur hidup saya orang Bogor gitu. Meskipun bahasanya kasar. Jadi disebutnya Arab kapaksa ya, Arab kapaksa, Arab kebawa. Etakang. Oh iya, setahu saya kalau orang Arab itu harus nikah sama orang Arab lagi ya? Bagaimana sih, Bang? Ah, enggak juga, itu tergantung. Jadi kalau kita bicara kelompok-kelompok. Nah gitu aja Bang, kalau sudah sini Bang, ya nggak apa-apa. Oke, Kang Sony selamat malam, Kang Sony, Kak Opik ya, Teh Ika Shafiva, ya selamat malam. Oke,
Bang, tadi pertanyaan saya gitu aja, kalau udah nggak nyambung hilang, matiin aja Bang. Nanti biar nanti saya ulang lagi. Siap. Nah, ini Bang. Pertanyaan saya adalah, kalau Abang kan kalau biasanya keturunan Arab gitu ya, itu nikahnya sama orang Arab lagi, bagaimana sih Bang? Keturunan Arab yang Indonesia itu tidak satu. Setiap saya nanya masalah Arab. Aduh, iya, Oh gitu. Kalau kalau abang sendiri istri orang Arab juga? Mungkin harus ganti topik kali ya. Baik, Bang Rodi ya, Bang Rodi. Saya sudah menangkap beberapa beberapa obrolan kita gitu ya, dengan teman-teman juga sudah menangkap gitu ya. Nanti juga ada sudah ada beberapa pertanyaan juga yang sudah saya tangkap ya dari obrolan kita, Bang. Abang, saya sekarang mau nanya sama Abang. Abang sudah on kan ya? Langsung jawab aja, Bang ya. Saya minta prinsip hidup Abang apa? Ya, prinsip hidup Abang apa? Terus saran-saran Abang untuk menuju atau untuk teman-teman panitia terkait dengan apa namanya reuni akbar, Bang. Silakan, Bang. Saya undang lagi Abang nih. Ya. Dengar, Bang? Pertanyaan tadi, Bang? Ya. Ah. Silakan, Bang. Prinsip hidup Bang. Prinsip hidup. Ya, prinsip itu saya sebenarnya mengalir saja. Saya tidak terlalu ngoyo, kata orang-orang dulu tuh nggak perlu ngoyo. Saya menjalani semuanya mengalir saja. Kalau memang sudah takdir saya kesana, saya jalani dengan tenang hati, dengan lapang dada, dengan pikiran yang tidak ngoyo. Kira-kira gitu, Kang Dede. Ya. Ya, ini memang luar biasa ya, sinyalnya luar biasa, subhanallah ya. Tentunya saya juga atas nama Semapur mohon maaf untuk seluruh teman-teman Paguyuban, terutama buat Bang Raudi ya, Bang Raudi saya mohon maaf sekali.
karena memang jaringannya memang kurang bersahabat nih pada malam hari ini. Tapi nggak apa-apa, saya sudah beberapa menangkap obrolan-obrolan saya dengan Bang Raudi ya. Walaupun mungkin tidak tidak maksimal ya, di lain waktu, di lain tempat mungkin bagusnya Bang Raudi undang kita nih ke rumah Bang Raudi nih, undang ke rumah Bang Raudi, kita ngobrol langsung, live langsung gitu ya, biar nanti tidak terputus-putus nih, biar bisa cerita panjang. Karena nih saya yakin Bang Raudi cuman beberapa yang Bang Raudi ceritakan tentang pengalaman-pengalaman di SMA waktu itu ya, sama masalah guru doang ya. Terus yang masalah murid-murid belum nih Bang, makanya nanti bagusnya sih kita diundang. Tapi nggak apa-apa teman-teman semuanya ya. Bang Raudi, terima kasih. Mohon maaf nih, karena memang jaringannya memang kurang bagus nih ya. Sekali lagi, apa yang sudah Bang Raudi sampaikan, insya Allah sudah ada beberapa yang kami tangkap di sini. Dan ini adalah akan saya jadikan pertanyaan buat teman-teman yang sudah hadir ya. Tapi saya minta teman-teman yang sudah hadir ya, ini baru 10 orang. Saya minta mungkin sampai 15 yang hadir nih untuk pertanyaan, karena ini ada 3 pertanyaan langsung diberikan oleh Bang Raudi ke saya dan untuk dijawab oleh teman-teman ya. Nah, baru 11 ya, 4 lagi saya tunggu untuk naik. Tolong kasih tahu yang lain, Kang Heri, Kang Eteseli, untuk naik ke grup karena udah mau mulai kuis ya. Nggak apa-apa, nanti kita akan pastikan akan ngobrol lagi dengan Bang Raudi ya, untuk ngobrol langsung mungkin di rumahnya atau mau di mana lah ya, sambil ngopi-ngopi, sambil nongkrong-nongkrong, kita nanti insya Allah berkomunikasi langsung dengan Bang Raudi untuk wawancara berikutnya. Baik, tidak apa-apa ya, saya langsung mulai saja untuk pertanyaan yang berkenaan dengan obrolan saya dengan Bang Raudi pada malam hari ini. Baik, namun sebelumnya saya mau lihat dulu siapa aja yang hadir nih ya. Vince, ada Ren Lestari, ada juga apa nih? Ya, terima kasih Bang Roy ya. Saya baru baca nih, mohon maaf teman-teman semuanya ya, mohon doanya buat Kang Yunardi ya. Ini adalah ketua umum dari paguyuban yang pertama ya. Beliau sedang sakit saat ini ya. Beliau juga menjabat sebagai kepala desa atau lurah di Rancamaya ya. Jadi mohon doanya buat teman-teman semuanya, semoga Bang Yunardi Allah berikan kesehatan, Allah angkat penyakitnya ya. Terima kasih Bang Roy Pambasten untuk informasinya ya. Oke, dan juga untuk Kang Opik ya, terima kasih sudah hadir. Bang Sony, Ika Syafe Sharifa ya, Eka Feni Kartika ya, Meta ya, si Nana tunduh bener. Nur Samsu Iman, selamat malam Neng Eis, ada signal kenapa? Ya nggak apa-apa. Teh Nona, terima kasih ya sudah hadir. Untuk Bang Raudi, sekali lagi saya mohon maaf atas nama Semapur ya, Semani punya cerita, karena malam ini kita tidak bisa maksimal untuk wawancaranya, tapi insya Allah kita menunggu undangan dari Bang Raudi nih untuk kita ketemu, ngobrol-ngobrol langsung, kita live langsung gitu ya, mungkin di rumah Bang Raudi atau di mana gitu, sambil ngopi-ngopi cantik gitu, ngopi-ngopi ganteng. Ya Bang Raudi ya, tapi gak apa, sekali lagi mudah-mudahan Bang Raudi bisa nyambung sekarang. Saya minta Bang Raudi memberikan pesan-pesan untuk teman-teman. Ya, langsung Bang, silakan. Oh,
setelah teknologi kita masih ya satu jaringan ya. Iya, jadi tadi pertanyaan terakhir tadi gimana Kang Dede filosofi hidup ya? Saya mengalir aja menjalani semuanya, alhamdulillah mengalir. Jadi saya tidak, meskipun dari kecil saya memang ada cita-cita yang mungkin ya sebagai pilot, saya jadi dokter, saya jadi polisi, jadi tentara. Tapi perjalanan hidup saya ternyata tidak ke sana. Tapi ya saya jujur saya tidak pernah bercita-cita pengen jadi presenter TV, reporter TV, bahkan sampai jadi dosen ya enggak. Meskipun di keluarga saya ya semuanya memang dari ayah, kakek, tante, om juga memang kebanyakan memang pendidik. Nah, jadi prinsip saya jalani apa adanya secara mengalir. Itu kira-kira kan. Mantap. Terakhir, Bang. Berikan saran dong buat teman-teman untuk hadir di Reuni Akbar. Iya. Saya sangat menganjurkan kita lebih banyak saat ini ya, apalagi saat sekarang ini kan kita sedang apa namanya ada pandemi ya. Bukan berarti kita sama sekali tidak boleh bersilaturahmi ya. Kita tetap masih bisa bersilaturahmi tapi dengan menjalankan protokol kesehatan. Itu semuanya salah. Itu saya sih malah yakin ya, meskipun saya bukan orang yang religius ya, saya orang nakal, badung lah dulu kata-kata ya. Tapi saya meyakini apa yang diajarkan oleh agama kita, bahwa dengan silaturahmi itu kita bisa menghilangkan bala, menolak bala, menghapus dosa. Jadi insya Allah dengan berkat niat baik kita untuk silaturahmi, ya insya Allah semua musibah ini bisa diangkat oleh Allah. Amin ya Allah. Tentunya kita dengan menjalankan selama yang masih ada ya COVID-nya, insya Allah tidak segenting sekarang situasinya, insya Allah makin membaik ya. Amin. Itu kira-kira harapan saya, semakin banyak yang bisa hadir, mengaratkan ya ikatan-ikatan seperti di antara sesama alumni. Kira-kira begitu kan. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bang Raudi ya, sudah memberikan atas nama panitia dari Semapur. Memohon maaf kepada Abang nih ya, karena memang sinyalnya kurang bagus pada malam hari ini. Tentunya juga sekali lagi buat teman-teman ya, kita minta waktu untuk sama-sama kita membacakan suratul fatihah buat Bang Yunardi yang saat ini sedang sakit ya. Tolong semuanya yang nonton pada malam hari ini, saya minta untuk membacakan al-fatihah khusus untuk Bang Yunardi, semoga Allah angkat penyakitnya ya. Bismillahirrahmanirrahim, tabarakatihi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yamidin, iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu dina siratul mustaqim, siratul ladzina an'amta alaihim wa ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya ya, Bang Yunardi ya, mantan ketua umum kita, dan beliau sebagai lurah di atau kepala desa di Rancamaya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Sekali lagi khususnya buat Bang Raudi, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf atas sinyalnya kurang bersahabat. Yang pasti sudah kita tangkap beberapa obrolan dengan Abang. Sukses terus Bang, sukses terus, sehat terus, salam buat keluarga, dan tentunya semoga Allah memberikan keberkahan untuk Abang dan semua keluarga ya, terutama untuk terus juga umumnya buat teman-teman dari paguyuban. Baik, saya masih menunggu beberapa teman-teman yang untuk nonton ya, 27 orang tadi sudah masuk ke beberapa orang, 8 orang, 9 orang, 10 orang sampai 15. Saya baru akan mulai untuk wawancara atau untuk mulai untuk apa namanya pertanyaannya. Baik, sambil menunggu teman-teman yang masuk ke apa grup paguyuban ya, saya akan beritahukan bahwa saat ini rekan-rekan dari Semapur ya, Semanik punya cerita, sudah menghadirkan tambahan rekan untuk membantu terselenggaranya Semapur untuk menjadi lebih baik tentunya. Ada kita masukkan 2 orang sebagai tim Semapur. Dari awalnya kita cuma ada 5 orang ya, ada saya, ada Kang Heri, ada Teh Sally, ada Teh Ade, dan ada Bang Opung. Saat ini saya dengan teman-teman masih kekurangan orang untuk meng-hire, untuk apa namanya bisa berhubungan langsung dengan beberapa teman-teman yang di angkatan tahun 2000-an ya. Makanya kita nunjuk atau kita memilih Okta. Ini saya milihnya Neng apa Okta nih? Neng Okta ya, Neng Okta. Neng Okta sama Bang Ramli ya, untuk masuk bergabung dengan rekan-rekan dari Semanik punya cerita atau Semapur. Baik, nggak apa-apa. Ini mungkin akan menjadi keberuntungan buat teman-teman nih yang nonton ya, karena ini pertanyaannya juga pasti teman-teman nggak apa-apa. Yang sudah live, yang sudah nggak nonton, terima kasih nggak apa-apa. Ya, terima kasih Bang Raudi ya, terima kasih banget sekali lagi. Baik. Pertanyaan yang pertama adalah, saya cukup 2 pertanyaan saja. Cukup 2 pertanyaan saja. Yang pertama, tadi Bang Raudi membicarakan masalah guru ya. Sebutkan nama guru yang diberikan julukan ibu atau bapak atau guru Hok Chai. Ya. Hok Chai, itu guru siapa namanya? Ya. Itu pertanyaan dari Bang Raudi itu, ya langsung. Ya. Bang Raudi itu memberikan pertanyaan, siapa guru yang dijuluki oleh angkatan 91 itu guru Hok Chai ya. Guru Hok Chai. Nah, pertanyaan kedua adalah Bang Raudi sebelum menjadi dosen dia pernah bekerja di mana ya? Sebelum menjadi dosen beliau pernah kerja di mana? Sekali lagi, sebelum menjadi dosen, beliau pernah kerja di mana dan berapa tahun di sana? Ya, jadi pertanyaan pertama adalah guru siapa yang dinamakan guru Hok Chai, dan Raudi sebelum dia sebagai dosen dia pernah bekerja di perusahaan apa ya, dia pernah bekerja di perusahaan apa ya. Cukup 2 saja pertanyaannya karena memang wawancara saya dengan beliau memang tidak begitu maksimal, tapi insya Allah nanti juga kita akan rolling terus ya, karena ini alhamdulillah ya, yang sudah masuk ke paguyuban itu hampir 1000 lebih. Itu berarti ada kesempatan buat teman-teman untuk yang ingin diwawancarai ya, setiap harinya sampai kita mengadakan acara reuni gitu kan. Jadi tolong nih buat teman-teman semuanya yang memang ada beberapa teman-teman yang mempunyai rekomendasi untuk diwawancarai, silakan untuk hubungi kami. Baik, selamat malam buat semuanya ya, yang sudah hadir ada 9 orang nih ya. Ini sudah saya lontarkan pertanyaan, oke nggak apa-apa, saya pertanyakan lagi.
Sok yang sudah menjawab silakan, yang belum menjawab silakan jawab lagi. Yang pertanyaan pertama adalah pembicaraan saya dengan Bang Raudi adalah beliau menyebutkan untuk masalah guru ya. Beliau pernah memberikan julukan kepada guru itu adalah Guru Hokcai. Nah, itu siapa guru itu? Dan tentunya yang kedua adalah sebelum jadi dosen, beliau pernah bekerja di mana? Baik, teman-teman, pada malam hari ini sekali lagi ya. Teman-teman, terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan acara ini. Mohon maaf sekali lagi atas nama Semanik Punya Cerita atas ketidaknyamanan pada sinyal yang sudah berjalan pada malam hari ini. Sekali lagi, insya Allah ke depannya kita akan terus memperbaiki program kita, bagaimana caranya supaya sinyalnya ada gitu ya. Nanti akan saya coba temuin teman-teman yang dari Telkom ya atau apapun itu, supaya bisa fokus di sini. Ya, Kang Yusuf Mulia kemana wae karak datang atuh. Yang batu dong guys kemana-mana karak nongol. Tapi nggak apa-apa, Kang Yusuf Mulia nanti bisa jawab pertanyaannya di apa namanya yang sudah berikut, yang sudah saya pertanyakan di atas ya. Baik, tentunya terima kasih buat semuanya. Sehat selalu. Sekali lagi, saya atas nama Semapur bersama rekan-rekan mendoakan untuk kesembuhannya Bang Yunardi ya. Semoga Allah angkat penyakitnya. Terima kasih. Pada malam ini, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf buat teman-teman semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Semangat terus, sehat terus, jangan lupa untuk bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permias.